tidak ada pohon aren, Ibu. Adanya pohon kelapa. Jadi pengambilan seperti ini gambarannya. Jam 7 pagi tadi deres, nyadap sampai di atas, legen diambil dari kembangnya. Namanya apa, Bu? Manggar. Ingat aja. Manggar yang kita potong, netes, terus dikumpulkan. Manggar kelapa itu bisa? Iya. Itu yang menghasilkan. Oh, kirain yang legennya bukannya. Itu legennya dari manggarnya. Satu pohon, 1 liter yang kita dapatkan. Dan standar proses satu aja, itu kan 10 liter ibu. Berarti harus manja 10 pohon. Ya. Nanti 2 jam tahap api kecil. Setelah coklat pindah api besar, nanti masih ada proses ketiga, yaitu ngaduk sampai kental 1 jam. Tidak boleh berhenti. Supaya bisa dicetak menggunakan. Udah ada tak foto. Mana. Jadi gula merah. Benar. Merah kelapa tapi, Pak. Dan nanti dari 10 liter itu nanti jadi 2 kilo gula saja. Nah, kalau Bapak kasih jadi 5 kilo gula, sedikit ya. Tapi kan bagus untuk kesehatan. Lu gembian, Bu. Enggak maksud lagi. Itu udah manis, Mas. Sudah manis ya. Tapi enggak begitu manis seperti gula aren ya. Karena kan kelapa itu 30%. 30% aja. Indeks glikemik. Jadi untuk diabetes, gula diet kalau punya kita boleh. Tapi kalau yang lain kita enggak tahu ya, karena kita konsepnya itu penjualan cuma satu titik. Dari 16 petani, nanti hasil olahannya dikemas di sini. Jadi baik untuk kesehatan ya. Kumpulinnya di sini semua. Daripada ya. Gula putih sama gula batu. Gula batu. Emang 30 naik udah harus kurangi 6 putih. Harus. Ini tadi dari kelapa. Dari kelapa. Biarpun di daerah Bapak misal ada aren masih aman. Lontar masih boleh. Di sana ada legen sih nih Semarang. Dari ya enggak boleh banyak ya gula putih tapi sama. Tepu ya. Alasannya karena dia double index. Glikemiknya ada, glukosanya itu makin kurang bagus. Tapi kalau untuk gula kelapa, aren dan lontar itu cuma indeks glikemik. Glukosanya tipis. Jadi supportnya nanti kalau kita makan gula kelapa entah aren entah lontar itu ke energi, Pak. Seperti itu. Jadi bagus kan. Kalau memang enggak bisa ngindari gula putih, ya sehari sekali saja boleh. Iya. Pagi gitu kan berarti siang udah harus sampai. Ini sudah ada yang dijual. Ada produk kita, produknya. Tapi kita wajibnya nyobain. Wajib ya, nyoba dulu. Wajib nyoba. Pak, foto sebentar ya. Foto bentar ya, Mas. Nggih, Pak bantu boleh.